aksi menanam pohon pisang di tengah jalan dilakukan agar mendapat perhatian dari pemerintah. Kesal, jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Sejumlah pemuda di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melakukan aksi menanam pohon pisang di jalan berlubang. Aksi terpaksa dilakukan lantaran jalan berbatuan dan bergelombang sepanjang 2 km ini sudah menahun dirasakan warga. Kerusakan juga diperparah dengan masifnya aktivitas truk bermuatan, bahkan tidak sedikit pengendara harus memperlambat laju kendaraannya. Warga berharap perbaikan segera dilakukan demi kenyamanan. Sementara itu, jalan ambles di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mulai bisa dilalui kendaraan. Jalan sepanjang 50 meter itu sebelumnya ambles akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Nrekang pada Selasa dini hari. Kondisi tanah yang berlumpur menyulitkan kendaraan melintas dan mengakibatkan kemacetan dari dua arah. Sejumlah bus terpaksa ditarik menggunakan alat berat. Untuk mengantisipasi kembalinya jalan ambles, para petugas masih melakukan penjagaan lalu lintas.